Sebab iman kita ini naik turun. Mungkin di saat iman kita kuat, kita mungkin tidak akan mendekati pintu itu. Tetapi ketika iman kita lagi lemah, lalu syahwat, hawa nafsu bergejolak, kesempatan ada, maka pintu itu pun akan kita buka. Ketahuilah jamaah sekalian, melakukan sebuah maksiat sama seperti mencoba membuka sebuah pintu yang boleh jadi kita tidak akan bisa lagi keluar darinya.